bernama Kodavi, tapi biasa dipanggil Davi. Nah, anak saya ini mengidap rubella congenita, di mana dia tertular ketika saya hamil. Nah, jadi saya waktu usia kehamilan 12 minggu, saya terkena rubella. Awalnya sih pas cek dokter memang sudah positif ya rubella, terus kata dokternya coba kita pertahanin aja dulu karena sudah terbentuk janin, aman lah istilahnya gitu. Tapi tetap berprasangka baik sama Allah, siapa tahu si bayinya bisa melawan virus rubella tersebut. Nah, sambil berjalan sampai usia kehamilan 8 bulan itu semuanya bersih. Di USG matanya nggak ada katarak, jantungnya juga bagus. Cuma pas kehamilan jalan 9, berat badan janin itu stuck di 1,7 sampai Davi lahir nggak mau nambah juga. Ketika lahir Davi masuk NICU sampai usia Davi 2 minggu. Pas pulang, tapi waktu pas Davi lahir itu mata juga nggak ada katarak, terus jantung juga bagus, hanya pernafasan saja dia sesak, nggak bisa nafas. Terus ketika seminggu di rumah, saya ingat ada yang aneh sama matanya Davi di sebelah kiri, seperti ada gelembung. Nah, akhirnya saya ke dokter lagi untuk kontrol, dirujuk ke RSCM Kirana untuk cek matanya, dan ternyata bukan cuma satu yang katarak, kata dua-duanya. Hanya saja yang sebelah kanan memang belum terlihat. Nah, sekarang ini Davi sudah operasi matanya dua-duanya. Dan sekarang suruh pakai kacamata plus 10. Saya coba DM Mbak Asri, siapa tahu ngarep-ngarep dibalas gitu kan, beli kacamatanya di mana. Dikasih tahu suruh beli di optik tunggal. Terus saya akhirnya setelah hasil Davi keluar plus 10, langsung ke sini karena memang topik tunggal itu harus bawa resepnya juga ya, nggak bisa langsung cek terus ketahuan anaknya plus berapa, tetap harus ke dokter, ketahuan plus atau minusnya berapa, baru nanti topik tunggal bawa itu hasilnya biar kas tahu. Nih sekarang Davi udah pakai kacamatanya, udah ada lensanya, udah datang. Udah dicobain juga tadi, udah disetting, alhamdulillah udah pas. Terus tadi juga reaksinya lumayan bagus ya untuk pertama kali, walaupun awalnya nangis-nangis mungkin kan nggak nyaman pasti awal pakai, cuma pas udah mulai adaptasi dia udah mulai sering respon, senyum boneka, terus udah mulai ketawa gitu. Terima kasih banget ini udah dibantuin sama optik tunggal Next Generation, akhirnya Davi supaya kacamata bisa membantu penglihatannya David.